sudah kanan dan kiri saling lirik, saling lirik, supaya sama-sama pas belok. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Sabtu tanggal 14 Mei 2022, atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersama-sama hadir di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti jalannya upacara pembukaan latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-42 tahun 2022. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, Taruna Akademi TNI, Taruna Akademi Kepolisian, Praja IPDN, mahasiswa beserta segenap dosen pembimbing, pelatih dan pengasuh, bahwa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sewilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta segenap warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, berkenan menerima kehadiran kami untuk melaksanakan latihan integrasi ini. Hadirin yang kami hormati, tampak di hadapan para hadirin, pasukan upacara yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara, Taruna Akademi Kepolisian, Praja IPDN, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdiri tegak dan gagah dengan kekuatan satu satuan setingkat resimen yang diorganisasikan menjadi Komando Latihan Integrasi Taruna Reda Nusantara ke-42 tahun 2022, yang terdiri dari Satuan Latihan 1 Macan, Satuan Latihan 2 Hiu, Satuan Latihan 3 Elang, dan Satuan Latihan 4 Kijang. Panglima Tentara Nasional Indonesia, selaku
Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara pembukaan Laskarda Nusantara ke-42 tahun 2022 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pernyataan resmi pembukaan Laskarda Nusantara ke-42 tahun 2022 oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2020, pukul 9.49 waktu Indonesia Tengah, Latihan Integrasi Taruna Brigade Nusantara ke-42 tahun 2022 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya nyatakan dengan resmi dibuka.
dan beringan alat kerja telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Drop. Jalan kiri. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Butuh perhatian. Istirahat. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyerahkan pimpinan pasukan kepada para komandan pasukan.